Si Kelab Putera Hantu Malaysia yang akan berlepas ke Jordan pada malam ini, yang mana dibantu dan dipantau oleh Perdana Menteri sendiri sebagai penaung misi Kelab Putera Hantu Malaysia, di mana kita membawa bantuan lebih kurang 300 tan. Hari ini kita bawa daripada sini tim pertama lebih kurang 1.5 tan naik ke kapal terbang pesawat Royal Jordan. Selanjutnya kita beli di negara Jordan dan juga di Dubai. Dubai kita beli selimut, salji, tilam, kita membeli warmer dan makanan untuk 15,000 keluarga kita beli dalam negara Jordan, yang mana dibantu oleh Duta Besar Jordan di Malaysia dan juga Duta Besar Malaysia yang berada di Jordan, iaitu Datuk Malik Abdul Aziz. Jadi kumpulan ini 56 orang. Hari ini 23 orang saya mengetuai Ricky Team ni. Bagaimana kita nak pergi pastikan pembelian barang-barang tu berjalan dengan lancar. Kita juga akan menganjurkan korban perdana, yang mana kita akan sembelih 191 ekor kambing, iaitu dalam 6 kem berlainan. Semuanya dalam kawasan border Jordan dan Syria. Dan kalau ada keperluan dan diizinkan keselamatan, kita akan cuba keluar sedikit untuk memberi bantuan. Tapi untuk kali ini, belum ada satu negara ASEAN yang berada di situ. Kitalah yang pertama. Dan satu, kita dah kenal pasti sebuah kem, yang mana insyaAllah kalau perlu, Malaysia akan membuka satu kem untuk jangka masa yang panjang. Kali pertama saya pergi Advance Team kerana ini merupakan satu misi tanggungjawab yang amat besar. Lagi-lagi kita nak membantu kepada rakyat Syria yang benar-benar dalam keadaan konflik. Dan insyaAllah seperti kata Datuk Seri Zaid Amidi tadi, kita pergi atas humanitarian mission, atas dasar peri kemanusiaan. Kerana itulah misi kemanusiaan ini kita tidak campur dalam mana-mana konflik politik dalaman negara mana-mana. Kita pergi hanya untuk membantu mereka yang perlukan sokongan, bantuan makanan, perubatan. Ubat-ubatan pun kita bawa hampir 10 tan, yang mana tim kedua akan bawa dengan kos harga $100,000 yang barang-barang perubatan, ubat-ubatan saja yang kita bawa untuk kita agihkan ke 6 buah kem ini. Alhamdulillah, Duta Besar Jordan di Malaysia kata, security, you got nothing to worry because Jordan is a country that people is a heaven for peace. Dia, inilah dinyatakan oleh Duta Besar. Dia kata negara dia, negara Jordan, tempat syurga keamanan. Tak payah nak risau. Dan walau bagaimanapun, Excellency is assisting us on the security measure, immigration, customs, because we are going through the Jordan. So Excellency Ambassador Jordan in Malaysia is helping us. Kami memohon agar kesemua rakyat Malaysia mendoakan niat yang baik, pemergian yang murni ini untuk membantu manusia yang dalam kesusahan, lagi-lagi orang Islam di dalam negara Syria ini. Saya pohon restu doa daripada semua rakyat Malaysia tanpa kira kaum, agama, etnik, latar belakang, agar kami pergi selamat dan pulang ke tanah air dengan selamat. Saya dengan ini menyerahkan amanah ini kepada Datuk Aziz Putra. Yeah.